Di sini kita bakalan nge-review sepeda Trail of Steam ini bareng Mas Heri. Oke, nanti beliau yang bakal jelasin speknya secara detail. Kita lihat-lihat kayaknya cocok deh kalau kamu sebelahan sama sepeda ini. Oke Mas, mulai dari mana ini? Dari ban aja ya, depan ya. Oke, depan. Ini dia pakai V-Rubber. Ukuran 27,5. 27,5. Terus dari brake set depan dia pakai Tektro. Terus untuk shocknya Zoom. Shocknya ini sebelah mana sih sebenarnya? Suspensinya ini? Suspensi maksudnya? Suspensi itu yang mana sih? Ini suspensi. Ah, ini suspensi dia pakai Zoom nih. Dari sini ada. Oh iya. Oke. Terus ke atas lagi. Dia udah ada settingannya nih. Lock unlock. Fungsinya ya. Ketika memang nanti untuk di sini ada tulisannya nih. When lock, no jam. No jam. So gak usah beringgris. Gak usah nulis aja. Jadi tidak diperbolehkan ketika nanti naik turun gunung ini jangan di lock. Ini di lock itu biasanya kalau dia ketemu jalan datar. Oke. Okay. Untuk biar nggak terlalu banyak tenaga buat muncul. Ini apa nih Mas? Ini magnesium. Iya magnesium itu mungkin bahannya kali ya. Dari atau bahannya? Iya. Itu apa sih? Itu shocknya? Ini suspensinya. Iya suspensi. Oh. Ini semacam apa ya? Stabilizer lah biar kanan kirinya dapat. Oh gitu ya. Ini jauh banget ya jarak ban dan ininya. Iya. Karena kan ketika nanti kita di hutan atau apa kan kadang ketemu sama lumpur. Jadi oh. Biar nggak nyangkut. Oke lanjut ke ini handlebar. Handlebar dia masih bawaan nih trail. Oke. Dia panjang berapa ya kira-kira? 1 meter ada ini. 80 gitu kayaknya. 80 ya. 80. Terus stem juga masih. Dia pakai 60 mili. Stemnya masih pakai. Ini semua produknya trail. Oh iya, hand gripnya juga bawaan. Iya, brake setnya tuh Tektro kanan kiri. Udah hidrolik teman-teman. Dan ini mineralnya Advent. Advent micro shift. Backlight ya. Backlight teman-teman, ini mungkin ini nabi ya. Ada. Itu. Ini ya Advent X. Ya itu micro shift. Dia lembut lah, maksudnya lembut. Oke. Okay. Terus kesini ke frame. Dia. Bahannya apa ini frame-nya ya? Dia alloy. Alloy ya? Ya alloy. Kalau dilihat-lihat dari tengah kesini udah mirip Siskiyou lah. Siskiyou. Cuma beda harga. Terus kemana? Ke atas ini nih. Ya. Saddle juga bawaan. Ini cakep nih trail. Semua pakai brandnya dia sendiri trail. Keren. Ini udah empuk sih enak. Seat post trail juga. Seat post trail. Terus ini masih standar. Nah nanti kalau Mas Reko mau upgrade nih di sini nih. Ini ada yang dia modelnya bisa diturunin atau dinaikin karena seat post. Ya, seat post itu ada lock unlocknya. Nah itu kenapa salah satunya tadi? Kenapa salah satunya kemarin saya nambahin kenapa jangan ada dual speed di depan? Salah satunya ketika nanti kita upgrade seat post pakai yang lock unlock itu hidrolik itu, di sini akan banyak tombol lagi. Jadi makin banyak pikiran gitu untuk ini di lock dulu nih biar nggak naik gitu. Fungsinya apa? Kalau ini pas jalan turunan ini di lock itu biar nggak mengganggu kita untuk mengimbangin ban belakang. Setahu saya gitu ya. Jadi kenapa ada seat post yang dia lock ke bawah atau itu untuk mengimbangin ketika kita turunan.
di ketika turunan di lock ke bawah biar nggak mengganggu saat mengimbangin ban belakang. Gitu. Oke, lanjut ke pegas. Lanjut lagi ke pegas. Ini bawaan juga. Tadi katanya kamu nemuin buat nyeting itu. Nih, ini buat settingnya. Tapi ada kuncinya nih. Nah, karena saya mainnya Sally, saya nggak punya kuncinya ini. Apa dia kayak kunci ini ya? Kayaknya sih kayak mirip dengan kuncinya BB. Kayaknya ada deh. Ya nanti aja lah. Nanti ada. Ini shock bawaan juga. Dia kuat di 750 LPS. 750. Terus ke bawah. Tuh, cakep frame-nya. X. Terus kemudian las-lasannya cakep. Nah, ini holotech nih. Yang holotech. Tadi yang kemarin dijelasin di vlog sebelumnya. Ya, ini holotech. Oh, 32T. Berapa Mas 32T? 32T. Oh, BCD-nya. Oh, 76 BCD ini. Ini 76 BCD 32T. Gimana itu maksudnya? Jadi, BCD itu nih nanti akan menentukan ketika Mas Reko mau upgrade. Nah, yang paling menentukan adalah BCD. BCD itu lubang baut ini. Nanti menyesuaikan, misal ini di sini tertulis 76. 76, nah, itu yang harus dicari dulu, 76 BCD. Habis itu baru T-nya mau naik ke berapa. Ini sekarang itu 32T yang depan. Oke. Ini holotech ya. Sudah enak saya pikir. Oke, itu terus ke belakang. Terus pedalnya. Oh, pedal masih bawaan nih. Dia pakai side. Dia masih bawaan nih. Ini perlu di-upgrade nanti. Siap. Yang lebih lebar, okay. Terus semakin banyak itu biar lebih enak ketika di quest. Okay. Ke belakang dia pakai RD apa? Ini RD-nya Advent X juga. Seset sama si shifter. 10 speed. Advent X buat 10 speed. Kalau MTB pasti ini long. Pasti pakai long. Jadi biar ini nantinya nyampe ke sini gitu. Terus ini HFA masih bawaan juga. Jadi jangkriknya kecil. Habis itu brakeset belakang Tektro sama. Kalau kita nurutin nafsu ya. Nanti banyak banget sebenarnya yang bakal di-upgrade, cuma kita lihat nanti seberapa sering digoes aja. Ketika sering digoes ya perlulah di-upgrade karena pertama fisik kita mampu, yang kedua finansial mampu. Amin. yang ketiga itu ketika kita sudah mentok di badan, sudah wah ini kemampuan saya udah nih segini gitu. Berarti yang perlu di-upgrade itu sepeda gitu. Jadi pemikiran di-upgrade itu bukan karena buat hedon, tapi buat kenyamanan kita sendiri, menyesuaikan badan. Oh, ini kita perlu upgrade nih. Oh, ini enggak nih gitu. Jadi saya rasa untuk upgrade nanti menyesuaikan sendiri aja. Ketika sering di-quest pasti tahuan nanti. Pasti ya. Bakal ada upgrade-nya. Itu aja. Dan ini bannya 27,5 teman-teman. Sama. Ya. 27,5 teman belakang. Sip. Kayaknya udah ya. Udah. Itu tadi sprocket yang belakang juga dari Trail. Iya. Sama. 11.48. Belum kita tunjukin kayaknya tadi. Oh, nih, belum. Oke, 11.48. Nih. Ini 48 nih. Kelihatan enggak? Nggak kelihatan ya. Udah. Ini 48. Kalau bawah itu biasanya uang 11. 11.48. Okay. Ini frame-nya, ukurannya L ya guys. L. Jadi ini buat tinggi saya yang 175 cm. Dan beratnya nggak nyampe 70. Jadi yang ini. Iya. Yeah. Oke, Mas, thank you. Siap.